Pada arwah proklamator Insinyur Soekarno. Hormat! Jelang peringatan HUT ke-76 TNI, Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto bersama jajaran bersiarah ke Makam Bung Karno Senin 4 Oktober. Nyekar tersebut sudah menjadi tradisi TNI. Pangdam dan jajaran tiba di Makam Bung Karno sekitar pukul 9.30. Rombongan langsung melakukan upacara penghormatan ke Makam Presiden Pertama RI tersebut. Usai bersiarah, Pangdam dan jajaran menyerahkan sejumlah bantuan ke beberapa pensiunan TNI serta veteran pejuang berupa paket sembako secara simbolis. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-76 ini, terdapat beberapa kegiatan. Tentunya karena 2021 ini masih pandemi COVID-19, walaupun secara umum Jawa Timur sudah sangat baik, tetapi kita tetap melanjutkan kegiatan secara hikmat, namun sederhana, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-76 ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita laksanakan bakti sosial untuk membantu kesulitan masyarakat Jawa Timur, baik pemberian sembako maupun yang menonjol adalah vaksinasi secara massal. Nah, khusus di HUT TNI ke-76 ini kita melaksanakan vaksinasi serentak dengan sasaran sekitar 65.000 orang. Thank you.